You didn't give a fuck about the motherfucking dope. I'ma bring up with that stick and hit your motherfucking dope. Man, I don't give a fuck about that motherfucking dope. I'ma bring up with that stick and hit your motherfucking dope. Hey, I don't give a fuck up. Halo semuanya, balik lagi channel gue. Pada video kali ini gue pengen ngebongkar dari kalau kita pernah dapat ini kan apa namanya, ngumpulin nama-nama tuh. Nah, kira-kira kalau udah terkumpul pas ditukar dapat apa sih? Nah, gue pengen membuka itu guys, karena jujur gue selama ini pun nggak memperdulikan banget. Jadi kalau dapat ini ya gue jual, jarang kalau kebetulan cuma dikit langsung gue kumpul gue tukar. Nah, kali ini gue pakai kata-kata atau nama yang paling banyak ya, Cartela. Dia butuh 4, sebenarnya ada lebih banyak, yaitu kalau kita ngumpulin Akretia itu lebih banyak karena butuh 5. Nah, pada video kali ini gue ngebahasnya yang Cartela aja ya, karena sering banget kita dapat huruf K, L, atau La, atau RT gitu. Untuk dapetinya, kalau kalian lihat video gue sebelumnya yang terkait ngebantai PB Buas dan PBOC, itu kan dapet item jewelry box ya. Nah, kalau kalian buka nanti dapet nama-nama kayak gini guys gitu. Oke, langsung aja ya, kita buka satu-satu. Bisa satu slot gak ya? Bentar, penasaran gue. Oh, gak bisa, emang harus satu-satu. Satu. Nah, kalian butuh uang 100.000. Kita coba lihat. Wah, dapat kupon. Oh, I see. Ini dijualnya lebih mahal ya. Coba kita lihat harga jualnya berapa. 9 juta, guys. Oh, pantesan orang pada apa namanya, berani ngebeli. Bak kalau udah berhasil dijual 9 juta, lumayan. Lah, mana nih? Bentar, kita coba lagi ya. Kita coba 3 kali aja nggak apa-apa. Jadi biar tahu apakah pasti kupon atau ganti-ganti. Oke, yang kedua sama. Dua sama kupon. Terhabis ini gue coba yang Akretia ya, sama gak ya? Oh oke, sama. Berarti ini hasilnya kupon semua. Kalau Akretia itu kodenya benar, gue nggak apa lah. 11 sampai 15. Enak. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kan butuh 5. Harusnya semakin banyak harga jual atau harga kupon nanti makin gede. Gak apa-apa, kita buka-buka. Mantap. Sama 3 ya, kali 3 kali juga. Biar apa namanya, biar balance lah. Oke. Ini 2, baru 2 ya. Satu lagi. Satu lagi. Oke, sama kupon lumayan. Oke. Oh, jadi semuanya di sini gue agak sambil buka website guys. Jadi dari semua name card misalnya udah kekumpul, pas kalian tukar pasti dapetnya kupon guys. Nah, bedanya harga jualnya ya. Ini contoh.
ini RF. RF kan cuma 2 huruf. Ini apa nih? CCR, CCR 3 huruf. Ora, ini Ora. Ini Delato. Ortela, berarti ya kan udah yang terakhir nih. Nah, tuh guys. Jadi ada berapa nih kita hitung ya satu-satu. Ada 7. Ada 7 kupon atau 7 kalian harus ngumpulin nama-namanya. Kita coba apa namanya kita jual. Satunya berapa sih? RF lebih mahal anjay. Ternyata enggak ngaruh. Enggak ngaruh ininya guys, enggak ngaruh berapa panjangnya. Sorry sebelum. Wah anjay, CCR 27 juta. Kora 13 juta. Wah Bela tuh 22 juta. Kartela 9 juta. Oh I see, kenapa dia murah, karena untuk dapatnya dia banyak. Wah anjay, akreti lebih mahal. Novas paling murah, kedua Kartela, ketiga Kora, ini berapa sih? Ini 27, 18, oh Kora berapa? 13, oh iya Kora, Bela tuh berapa? 22, nah jadi gue urutin dari sini ya, ini paling murah nih kalau kalian jual. Jadi kalau kalian mau ngumpulin dengan biar dapat cuan atau biar dapat untung, nah kalian ngumpulin ya akret ya. Emang sih dia ngumpulinnya banyak, 5 apa namanya? 5 subkata. Namun dibanding dengan Kartela 4 subkata, harga jualnya jauh. Ini 36 juta. Kalau Kartela ngumpulin 4 9 juta doang, sayang ngumpulinnya. Yang kedua CCR 27 juta. Yang ketiga Delato paling mahalnya ya. Tempat RF, nah RF kalau kalian mau beli worth it nih. Kalian ini aja pura-pura teriak beli nempel RF R 1 juta, F 2 juta, udah kalian jual 18 juta. Tapi nggak tahu setelan di masing-masing RF gimana. Ini soalnya red CCR sih, jadi harganya pure. Kalau GM kalian nggak rubah-rubah, harganya masih sama harga jualnya sebesar ini gitu. Oke guys, di video kali ini cukup sampai sini aja ya. Semoga kalian bisa mendapatkan tambahan wawasan untuk bermain RF. Oke, see you ya guys.